Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Kali ini saya lagi ada di Jambore Starlet. Ini ada di Sport Jabar Arca Manik. Ini banyak banget Starlet di sini. Kita bakalan masuk nanti ke dalam, gimana keseruannya? Kita cek lanjut. Nah, ini masih di luar. Belum masuk ke dalam dan banyak banget starlet di sini. Ada juga yang baru datang. Ini nasional. Jadi semua starlet ngumpul di sini. Nah, ini ada juga yang baru datang nih. Ini sampai ribuan starlet kayaknya di sini. Sumpah ini banyak banget dari starlet kotak. Ada GT. Ini starlet GI. Kalau nggak salah, Starlet G ini mesinnya mesin diesel. Gila, ini banyak banget. Oke, jadi kali ini gue sama teman gue, Mr. Jojo. Kebetulan dia di gudang garam ya, support atau sponsor acara ini. Ini Jo lagi mau drag ya? Ini persiapan Van Drag Race. Van Drag Race, terus nanti juga ada? Nanti juga ada slalom sampai jam 2-an. Ini udah mulai start, Jo. Ini udah mulai start. Ini dia mulai parkir semua. Nanti baru start di depan ya? Yes. Oke, nanti kita shoot dari depan. Nah, jadi ini peserta drag race. Ada yang 1.300. Nanti kita shoot di depan. Ini registrasi. Tempel sponsor dulu. Masih prepare. Bentar lagi bakalan mulai nih.
yang sebelah kanan itu ada Starlet Kotak lawan yang sebelah sini. Kira-kira mana yang akan menang? Ternyata tadi yang menang yang merah marun ya, yang sebelah sini nih. Berarti ke sebelah kiri. Nah sekarang lanjut lagi. Selanjutnya dari chapter 19. Yang situ sih grillnya GT, tapi saya nggak tahu GT benar atau nggak. Tapi kita lihat nanti yang paling unggul yang mana. Nah, kali ini yang sebelah kanan sana stylenya OM pakai pel kaleng, terus terlihat standaran ngelawan Starco yang putih ini nih. Kira-kira mana yang akan menang? Nah itu ada Bang Adi Kazet juga. Oke lanjut. Kali ini siapa yang akan menang? Start duluan. Kayaknya nanti bakalan diulang ya. Nah, coba yang ini. Yang sebelah kanan sana Starco lawan yang sebelah kiri. Ini Starco lawan Starco lagi. Kenceng-kenceng bro. Ini semua pesertanya lagi ngantri buat ikutan drag race itu dan lumayan banyak banget. Ini lawan-lawannya nih. Jadi ngantri buat nanti di depan untuk start drag. Dari mulai yang memang tampilannya standar sampai yang memang udah kelihatan proper untuk dibawa drag. Ini banyak yang ngantri nanti di depan, nanti nunggu giliran untuk drag. Di sini ada booth Toyota juga yang langsung servis langsung sini. Gila tapi main di sini panas banget. Ini kayaknya masih ngantri. Om semoga menang Om. Amin amin. Nanti juga ada Adi Kazet, dia bakalan sharing tentang Starlet.
Ini ada City, warnanya merah, keren banget. Banyak banget startup di sini tuh. Ini keren banget nih. Oke guys, paling itu keseruan Jambore Starlet di Bandung, tepatnya di Sport Jabar Arca Manik. Hari ini hari Sabtu, jadi buat kalian yang emang mau merapat, langsung merapat aja ke Arca Manik, mumpung acaranya nanti sampai jam 9 malam. Jadi segitu aja teman-teman. Sharing kali ini tentang Jambore Starlet yang seru. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk.